私のお家にいらっしゃい。終わりね。歌よ認識と役割。痛がったね。痛くしちゃうかも。え？雨描きがたし、この剣はわかるかい？慰のりよっ、ふっ、ぜはびこりなさい、覚えたわよ。さあ、と、はい、はびこりなさ。逃げ道はあいつ燃えろ、全力攻撃。雲が借りなく時風の湯。話が通じないなら叩く。稲光り、すなわち永遠なり。ひゅっ、ふっ、ふっ、しっ、ふっ、見切りました。みんなは俺が風の上、雲の行くごと。くらえ、それ、はやっ、やっ、それ。みんながそばにいてくれるわ。もみちろん、ちらん、やだ。はっ、料理の時間。無我の教師、ふっ、ふっ、ふっ、ひゅっ、よっ。逃げ道はありません。全力攻撃だ。くらえ、熱々でしょ。はっ、はっ、燃えろ。ふっ、裁きの雷、ふっ、前、そこ。全部丸見えね。雨描きがたし。捕まえた。知識はあなたに。無可奥義。どの目が出るかしら。やっぱり邪魔をするな。よっ。雨描きがたし、ラグサの凛、糸よ、工作せよ。歌よ、認識となれ。痛くしちゃうかも、はびこりなさい。あなたの逃げ道は神格が示している。みんながそばに、永遠のオアシスのために借りなくとき。話が通じないなら叩くまででしょ。稲光り、すなわち永遠なり。永遠の噂。さっ、さっ、さっ、見切りました。よっ、くらえ。ルオパー、よっ、はっ、はん、しっ、燃えろ、全力攻撃。もみちろん、散らまく惜しみ。はっ、熱々でしょ。無我の教師。ふっ、ふっ、ふっ、ふっ。みんながそばにいてく。風、くらえ。料理の時間。ふっ、燃えろ。マリ、そこだ。あなたも一緒に踊りたいの。私のお家にいらっしゃい。この剣はわかるかい。いい、捕まえた。どの目が出るかしら。歌よ、認識と。痛くしちゃ、うん、やっ、そう、はびこりなさい。やっ、うふ、やっ、やっ、うふ、はっ。雨描きがたし、はい、
浮かれたってな。はい、バッサイウルコン。痛くしちゃうかも。覚え、ウオパー、よっ、燃えろ。みんながそばに、くもなく、借りなく、はい、それ無我の境地。熱々でしょ。マイカケ、みんなは俺が守る。風の上か雲の行くごと。や、師匠の技を喰らいなさい。逃げ道はありません。稲光、すなわち永遠なり。ハッフッハッセッセッ。燃えろ。みんながそばにいてこ。マイフッ、くらえ。お道は散らまく惜しみ。裁きの雷、ここより弱滅の時。Nah, jadi itu dia guys untuk gameplay Spiral Abyss 4.0 guys. Kalau menurut gua pribadi ini Spiral Abyss cuman susah di chamber 3 lawan si Icewind Sweet. Nah, ini hati-hati gua kasih paham ya. Kasih spill. Nah, si ini itu harus kalian bawa, wajib bawa Pyro agar cepat ngancurin shield dari si Cryo-nya guys. Soalnya dia nge-shield Cryo. Terus hati-hati sama si istrinya guys. Dia suka nari balet. Dia itu bakal berpisah guys saat kita mukulin si cowoknya nih. Nah, si penari balet ini bakal keluar guys. Dia bakal ngeluarin damage win atau win lagi. Banyak main HSR lagi. Damage anemo guys. Jadi hati-hati, damage anemonya itu bisa one shot guys. Kepala Raiden juga bisa hilang tuh. Kepala Bennett Xiang Ling di one shot si cewek balet Mecha ini guys. Jadi hati-hati. Terus si ininya juga bisa muter-muter guys. Nanti tuh dia berdansa-berdansa. Pokoknya dia kayaknya lagi mengiringi lagu anjir sambil membunuh guys. Jadi hati-hati dengan ini guys. Jadi kalau kalian mau aman, ya udah pasti bawa si Chong Li guys. Pengen kayaknya bakal aman dah. Kalau buat Chong Li pakai Line, pakai Diluc. Pokoknya berbau apik Li. Yang Ling, Bennett, aman lah guys ya. Pokoknya berbau api di bawah. Jadi core-nya di spiral kali ini atas Hydro, bawah Pyro guys. Dah core-nya itu. Kalian bawa dua elemen ini, lu punya kuasa guys. Aman guys. Jadi party rekomendasi, party favorit gua udah pasti double Hydro di atas guys. Ini cepet banget. Lawan Maribu Kenki gak nyampe 1 menit anjir. Yang lainnya masih EJD pokoknya guys. Bawahnya EJD, lawan si Empire EJD guys. Terus di bawah udah pasti gua sama Electrochat bersama Kaju Tot guys. Ini guys, enak banget ini pasti. Atau kalian punya Line bau terbaru. Nah, kalian bisa Line, Bennett, Xiang Ling, Kaju Ha bisa. Atau misalkan kalian anjing bang, gua ke one shot bang sama si Icewind. Nah, kalian kajuhannya jangan terlalu gabah, kalian kajuhannya ganti aja sama si Zhong Li. Nah, kalian juga gini kayak gini bisa. Atau misalkan di sini si Raiden bisa diganti si Kli atau siapalah, pokoknya yang berbau api deh ya guys, masih bisa. Pokoknya mono-mono api boleh di atas guys, di bawah. Pokoknya aman, pokoknya mono api-api. Pokoknya nah ini guys gimana bang? Arti ayaya bang. Nah, di atas kayaknya masih bisa ayaya guys. Terus kalau di bawah kalian bawa si Yae, takut ter one shot guys. Lagi jugong anjing ke one shot sama si ini guys. Jugong kepala Yae pasti hilang guys, yakin gue si Icewind ini nih. Pokoknya hati-hati kalau kalian bawa karakter-karakter yang apa ya, gak bisa diem lah pokoknya itu. Hati-hati yang gak bisa ngedodge, pergerakannya lamban, hati-hati pokoknya lawan si Icewind guys. Saran gua mah udah paling bener pakai Bennett Xiang Ling di bawah. Pokoknya sisanya kalian bebas. Kalian entah mau masukin Childe mungkin masih bisa sih. Tapi shieldnya kan Cryo guys. Jadi kalian mendingan mending mono aja dah. Usah main reaction, main mono. Kalau ada Kaju Tot lebih bagus nih. Ini buat animasi iframe buat ngedodge. Ini juga bisa sebenarnya guys.
kalau kalian Mushepti. Tapi kalau kalian apa namanya, pengen party yang agak barbar, ya ikutin aja party gue tadi. Ini agak barbar guys, gue juga kadang ke one shot ini kalau misalkan salah perhitungan. Soalnya gue harus lihat si Icewind itu bakal nembak kemana. Nah gue ngedash ke kiri, dia nembak ke kanan, gue ngedash ke kanan guys. Terus kalau lagi muter, pasti gue animasi si Kajuha guys buat iframe atau elemental skill. Nah gitu guys ya, untuk spiral kali ini cukup menantang menurut gue. Tapi untuk darahnya, kalau kalian udah well build kayaknya masih ejet, gak usah ada karakter usia penoma lah, labrak aja guys akun sepuma guys. Kecuali kalian player baru mungkin pasti agak kesusahan. Tapi dibanding yang kemarin ini cukup menantang menurut gue guys. Kalau dibanding yang kemarin ya, ini cukup susah lah, kasarnya seperti itu lah. Oke guys ya, jadi gitu aja untuk gameplay spiral. Nah gue bakal spill buildnya guys, gue lupa spill. Kalau kalian mau lihat buildnya, nah ini guys, gue channelan semua ini kecuali si ini udah pasti C6. Gue juga emblem buduk, buildnya kayak gini. Pokoknya udah well build lah, pokoknya crown udah di crown crown guys, udah rapi. ER udah aman, level 90. Jadi ciri akun 10 lah. Akun udah kehack. Terus si nasional gue juga tadi cuman pakai Bennett senjata warisan. Nah ini bahaya ya, jangan diturutin Bennett gua. Ini Bennett gua damage DPS. Kalau kalian sama si Icewind takut meninggoy, jangan Bennett DPS guys. Bennett ER HP aja, ini HP ER dah. Terus ini siang link nih, siang link gua segini rasio aman lah guys lah. 6 udah crown juga. Terus Kajuha Poponius EM gas 1000 disuruh pensif sama viewer guys. Biasa artefak piri. Buat Raiden boro-boro C2 guys. Raiden Cenor artefak lumayan lah. Terus pakai deathmatch rasio ini ER turu anjir 200 cok. Oke guys, jadi gitu aja guys, itu untuk buildnya gua udah spill. Semoga kalian bisa 36 star guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. I miss you.